Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya ingin membuat spot welder, tapi saya ingin ada pembatas arusnya. Jadi bila digunakan, ada arus maksimumnya, kemungkinan besar di 10 ampere, 7 ampere. Jadi saya menggunakan 3055 sebagai pembatas arusnya. Dan bisa diatur tentunya besar arus menggunakan potensiometer biasa. Agar dapat menggunakan potensiometer biasa, akan saya gunakan penguat pertamanya pakai transistor NPN juga. Ini kalau nggak salah BD139. Oke, desain awalnya seperti ini, akan saya gambar. Ini 3055. Kemudian ini bebannya. Nanti rencananya saya menggunakan 12 volt. Kemudian karena ini arusnya cukup besar untuk mendrive 3055 sampai 7 ampere 10 ampere, maka saya tambah lagi transistor di sini satu buah yang maksimum bisa 1 ampere. Jadi saya menggunakan BD. Saya lihat dahulu. Oke, kita lihat dahulu ini tipenya, saya lupa nih kalau tidak. BD139, BD140, 139. Oke, saya menggunakan BD139. Kemudian ini langsung ke basis. Seperti ini saja rangkaiannya. Ini saya langsung ke VCC saja. Kemudian ada potensiometer, saya pasang di basis ini. Kemudian ini ada minimum arusnya, pembatas arusnya. Oke. Ini R, ini akan saya gunakan nanti saja dari percobaan. Ini akan saya gunakan 100 kilo. Ini kemungkinan nilainya di bawah 10 kilo. Nanti akan saya coba dahulu. Oke, saya rangkai saja seperti ini. Oke, pin outnya dahulu untuk BD139. Ini kalau nggak salah pin outnya ECB. Pin 1 emitter, kolektor, basis. Kemudian untuk 3055 ini basis. Jadi kalau kita gambar seperti ini titiknya, basis emitter. Jadi yang rada dekat dengan lubang yang kiri basis. Oke, saya akan solder emitter BD ke basis 3055. Oke, emitter BD139 ke basis. Saya solder begini saja agar ada pegangan. Ini saya solder memanjang. Oke, agar mudah dirubah-rubah, saya menggunakan resistor 33 kilo dahulu. Saya gabung ke potensiometer sebelah kiri dan tengah. Agar mudah dirubah-rubah, ini saya gabung saja. Jadi pin ini saya gabung, ini saya beli. Oke, sudah saya solder. Oke, kemudian ujung potensio ke basis. Saya solder seperti ini saja, mudah-mudahan terlihat bagus. Oke, saya solder seperti ini. Kemudian ujung resistor ke kolektor
BD139. Kemudian kabel positif di resistor kolektor BD. Ini. Oke, saya pasang kabel negatifnya untuk input. Kemudian kabel negatif di kolektor. Oke, sebelum kita praktek, ini memang tidak bisa nol arusnya karena ini 10 kilo. Jadi kalau kalian mau sampai nol, ini harus besar. Jadi ini range-nya kira-kira 1 sampai maksimumnya sekitar 7 ampere. Oke, kita coba saja. Oke, sudah saya rangkai, saya ukur panasnya pada transistor. Positif. Negatif sudah benar, saya coba dahulu. Kalau nggak salah, saya beri beban, saya sentuh lagi, ya nyala. Saya tambah beban, nah saya tambah beban, langsung redup. Saya coba putar, apakah pengaruh? Ya benar, menjadi lebih terang. Artinya proteksi arus atau deteksi arus berapa yang kita setel ini berjalan. Mantap bro. Kan saya coba lagi. Kita mulai redup ini. Ini maksimum 5 ampere. Dia akan saya lihat suhunya pasti naik dia. Ini 30 watt kira-kira. Saya coba perkecil. Ya benar, ini arusnya yang bisa diatur mulai minimumnya 1 ampere. Kalau 1 ampere dia terang. Coba terang. Bila saya tambah langsung redup. Oke, bekerja dengan baik. Tinggal saya rubah nanti menjadikan saklar di sini. Dan kalian lihat memang panas transistor. Oke bro, karena ini untuk spot welder, nanti saklarnya dari basis saya ambil di sini. Jadi ini spot welder yang arusnya dapat kita atur. Oke bro, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.